segala amalan, segala ibadat yang Allah fardukan, jangan duduk tinggal. Termasuk kita nak buat lusa ni puasa bulan Ramadan. Dia dia kata teruk ustaz, puasa mana tak teruk. Dia duduk cerita kita, Allah ustaz lapar, puasa memang lapar. Kalau puasa tak lapar pelik eh. Allah tak larat eh, lapar ayak memang lah. Puasa memang lapar ayak, kita tak mengedah ke lapar ayak. Teruk ustaz lapar, memang puasa untuk lapar. Betul tak? Modok kenyang, hati bukan puasa tu kenara. Puasa lapar, ya. Orang tanya ustaz lapar, lapar. Ni aku pun masa duduk baca kitab wajib, mahu nak makan tinggi dah. Nak bak kat tuan-tuan saya pun. Baklong, masa duduk baca dia kata wajib, tiba-tiba buka-buka kitab tu ada pun puasa bulan Ramadhan, sunat makan tak puasa dah Baklong. Isnin Khamis tu muslera. Dia dia kata teruk ustaz lapar. Memang lapar lah puasa. Oi Baklong. Lah ni gagah Pak Long eh, lah ni gagah. Sebab apa dia? Sebab masa singkat. Pima tak tahu nak buka puasa dah. Tak tahu nak raya dah. Sebab tu Allah Ta'ala, Nabi kata lisaimin farhatan, orang yang puasa ni dia ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama Nabi kata inda iftari, waktu mana? Waktu mana? Waktu berbuka. Weh tuan-tuan, mai malam nak buka, duduk depan-depan seronok muka. Sebelum Tok Bilal bang muka macam taik-taik seorang. Muka lapar. Lapar, lu tengok pula ayam 4 ketua orang 5 orang. Sebab tu saya anak abang, saya jarang buka puasa kat surau dengan masjid ni. Saya jarang. Sebab tak tahan, lepas duduk kira nak makan kurma dulu, kita lapar. Duk main duduk beridang kurma. Kurma tu pula kalau besar-besar ibu jari kaki tak apa. Ni besar sikit dia kismih yang kurma tu pun. Dia buh 3 biji dalam plastik dia kecil dengan stapler. Eh ya Allah. Dia kata ni makan ni lah tak kira kita mayam. Allah. Duk tengok dia pun kata malam ni biryani kambing. Allah. Kurma. Main mayam. Tengah duk mayam tu. Biryani kambing, malam ni kambing tu dah dah kat aku. Biryani tu aku tahu dah, kambing tu dah dah. Dia duduk soh nombor 2. Hari tu pula ramai sampai belakang. Dia nak tahu mana ramai? Waktu Amin. Waktu Amin tu baru cerita ramai. Waladhalin. Dan dia, oh. Weh ramai pula ini. Ha, dia mula. Ni hasrah pertama dengan kedua ni bukan khusyuk lah ni. Kambing tu dah, tak tahu. Bukan kata lepas, hati imam pun sama. Haram ramai pula dah ni. Itu imam ni dia duduk menyedak, aku tu imam kat lepas tak nimban kot. Dia kata. Hati yang saya tak ramai buka pasal aku surah. Tuan-tuan nak buka-buka, lapar. Dah kita lapar, dia duduk suruh pepak kurma tu pula. Mana boleh pi? Apa kedarah bagi makan dululah. Betul tak? Yang ustaz tu pun dah lah kita lapar. Sama-sama buka puasa dia pun duk tutuh baca doa panjang. Ni pun si hangat kot kadang-kadang. Maha rasa nak panjang. Hanti best 10 minit sebelum buka. Mai tentang kan ni saya nak baca panjang ni. Kita baca siap-siap. Ni tempat Tok Bilal duk hayang solah dia tak beri. Allahumma ansuril ikhwanana fi Palestin. Ada pi Palestin dak dah. Tak nak kena balik ke Malaysia ni mengat senang ah. Hayya 'ala al-falah, dia duk Palestin ni. Kita ingat habis dah. Wa fi Suria, fi Syria pula dah kita dah. La zain abah. Mu ada kelaku tu bulan puasa ni. Tuan-tuan alhamdulillah dia siap. Hang baca doa banyak kami nak tutup makan dulu. Ha ni kelaku-kelaku yang tak patut ada bulan Ramadan ni nak abang tuan. Nak baca doa, baca awal-awal. Kan saya nak tanya tuan-tuan, kita ni berbuka sunat cepat kan sunat lambat? Ha Pak Long, Pak Long duduk mengaji tu. Waktu buka puasa ni sunat awalkan ke ataupun takhirkan buka puasa ni? Ha. Awal tu pun jangan sampai tak masuk waktu. Ni 6:30 hang buka dah. Jebat agama main tangkap, dia kata, eh, ustaz tak mengaji lah. Tu lah orang buat kuliah, ustaz tak boleh dengar.
Yang kata awal tu, jangan duk buat benda-benda hak boleh melambatkan buka puasa. Pak Long pun dah main duduk dekat hidangan tu, benda tak ada jangan duk tanya. Ni dia main-main duduk. Bini dia kata, orang tua ni nak apa-apa dah, nak lagi. Orang tua ni nak apa-apa dah. Cabai tak nak cabai. Allah, bini dia kata, bang, lupa. Tu lah. Hang kahwin dengan aku betul lah. Ada mula tanya tu. Hang bukan tak tahu, aku kalau tak ada cabai, aku tak makan. Aku keturunan cibai, hang tahu tak? Mau tak ada cabai, aku tak boleh makan. Dia buat keluar habis keturunan dia tu. Bini ni lepak tak lekar lah. Daripada pergi 4:30, duk silat kot dapur, lepak. Ada lebih kurang 2 minit lagi nak buka pasal. Duk dengar dah mic dekat surah korak-korak tu. Dia pergi ambil lesung batu, dia pergi ambil cabai. Dia tak nampak dah cabai belacan. Dia nampak muka tuan-tuan dah. Hang tak tahu, kita aku lapar, duk kerah nak terkedarah. Cuba jangan duk cari benda yang tak ada. Awak tak ada makanan lain dah dekat atas meja tu, lain benda cabai. Lain makan tu, esok jangan lupa cabai lah. Okey bang. Jangan duk buat benda-benda hak boleh duk melambat. Dan jangan teruk sangat. 2 minit lagi nak buka puasa, pakai duk ambil buah Melaka lah duk lambung. Hak tu pun jangan. Sana, sini rup dia kata. Dia duk baca ada doa. Allahumma lapang tu, wa sumbak tu, wa pediah tu, wa kenyang tu, birahmatika ya arhamar rahimin. Dengar-dengar di surau duk ketuk mic sini, ngak lah. Duk tani lah. Kawan baru duk ketuk. Rup. Tak tahu tu bila aku duduk tu. Percubaan suara. 1, 2, 3. Jahanam pun sayang. Jangan nawai sangat. Agak-agak elok-elok. Sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya rahmar rahimin walhamdulillah rabbil alamin. Sapu. Sapu tu pun sapu pergi kenyang. Jangan terlalu kenyang. Senang. Sagi kita nak semayang pun tak ada duk fikir apa. Makan lah. Sebab tu saya, tuan-tuan, kurma lepas tu kena nasi. Lain pada nasi tak boleh pergi lah. Hang bagilah apa pun, sagi duk makan tu duk fikir. Makan. Makan pun agak-agak. Kan Nabi ajak kita ni, berhenti waktu kenyang kan sebelum kenyang. Nabi ajak kita buat makan ni, Pak Long. Pak Long ni semua mengaji dah. Cuma ni nak bagi peringat sebab apa tak buat. Nabi kata makan berhenti sebelum kenyang. Jangan sengkak baru berhenti. Pak tak boleh buat apa ni dia. Basuh tangan mu bini kena buat mayak. Duk sana kan. Duk sana. Lebih daripada menteri Duk Lena kemarin tu. Duk sana. Duk sana. Tak boleh buat apa. Anak kata abah jom makan. Pilih lo. Itu saya jumpa dekat Selama Perak. Saya pergi ceramah ni cerita lama dah. Berbelah tahun dulu. Saya pergi ceramah ni tu Quran. Malam tu, saya sampai duduk mayang soh belakang. Matan, apa nama tu? Sampai dekat rokaat tak akhir terawih. Belum witir. Duduk sujud-sujud tu. Pak Long tepi tu dia bersin. Duduk sujud tu. Masa tu tak ada COVID. Tak apa. Piang. 3 kali. Aura duduk main. Bau mulut tu duduk main. Dia punya di kapet ni tu, dia hampak jadah. Tak ada jadah nampak tu. Duduk-duduk tayak akhir. Cendui selungguk dia tayak jadah tu. Saya tak khusyuk dah mayang. Sambil duduk baca tayak tengok tu, dia cendui. Saya tahu dia buka puasa makan cendui. Dia kedarah berapa mangkuk ambil cendui keluar tengah mayang. Habis-habis dia panggil dalam. Dia tarik cendui buat tayak bukit baju Melayu tayak. Tak maaf tak terkeluar lah kata. Cendui keluar tengah duduk semayang terawih kan. Jangan duduk buat kelaku lagu tu perlu. Bagi tertib sikit lah. Jangan duduk lak sangat Ramadan tu ni. Bagi tertib sikit. Bagi tertib sikit. Lapak memang lapak. Tapi jagalah, kawailah permakanan kita tuan-tuan. Dia kata baik. Ramadan, kalau tinggal puasa tu yang difardukan kepada kita lebih kurang ni. Ni nak mati ni mau naik kita jangan buat muka lagu nak mati tu. Ni. Termasuk Ramadan. Termasuk zakat. Bukan dekat solatnya, zakat. Ni tuan-tuan yang mana tak buat keluar zakat perniagaan, zakat pendapatan ni, ambil kesempatan Ramadan ni buat keluar. Ambil kesempatan Ramadan ni buat keluar. Tuan-tuan nak bagi tahu mana ikut juga tuan-tuan.
Hak tu jangan duk kelai. Ni duk kelai lah, kena bagi dekat ni, kena tak, tuan-tuan ikut suka. Yang penting awak keluar. Ustaz, kami nak bagi direct dekat. Kadang-kadang ustaz, kami ni rasa puas hati pergi bagi direct dekat orang yang patut dapat. Boleh tak ustaz? Ha, dan janji awak keluar. Tak elok tengkak. Tuan-tuan nak bagi mana ni? Ni tahfiz, ni tahfiz mana ni? Tahfiz mana? Sungai Dedak. Sungai Dedak. Kedak. Ah, Kedak. Kampung Sungai Kedak. Kedak, Kedak, ingat Kededak, Kedak. Ni tuan-tuan nak bagi kat tahfiz ni. Saya ni ustaz dah zakat, ingat nak pergi bagi dekat tahfiz ni terus. Boleh tak? Boleh. Yang penting awak keluar. Ni saya pun tak suka duk tengkak nak kena bagi tang ni, nak kena bagi, janji awak keluar. Bagilah. Saya ustaz, saya dalam kampung saya pun ada orang susah ustaz. Saya tengok dia ni susah. Saya rasa nak bagi kat dia boleh tak? Bagi. Ni bulan Ramadan ni zakat. Dan jangan lupa zakat fitrah. Jangan lupa zakat fitrah. Ustaz, ya. Sama-sama masuk lusa kami nak bayar zakat fitrah boleh? Boleh. Boleh, tak nak masalah, nak bayar awal. Kau lupa, bayar. Ada bab-bab pahala lagu mana ustaz, bab-bab pahala. Pahala besar, pahala kecil, tu bukan kerja kita, tu kerja Allah. Janji awak keluar. Kita ni kadang-kadang buat lagu Allah Ta'ala ni takdir apa. Doa tu dah habak satu pula. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu ya Allah, murahkanlah rezeki aku. Cukuplah. Ni ajak pula tu. Gaji kalau boleh bagi 8,000 sebulan. Hanya Allah Ta'ala ni wakil rakyat lah. Kalau boleh ya Allah, nak buat keluar kereta baru. Kereta lah ni memampu kereta jalan, tak nak start. Tuan-tuan, dah ni yang saya duk cerita ni betul tak ni? Ya Allah, bagi rumah ni murah rezeki, nak tambah rumah ni. Allah, ketat ni. Anak mungkui ramai. Bilik pun tak cukup. Tuhan minta kan buat laporan. Ya Allah, murahlah rezeki aku. Allah tak nak tahu lah dia nak atuk. Dia duk atuk lah yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Serupa kita lah. Korang ajak tak korang ajak? Nak buat ibadat, tanya pahala. Saya cukup tak setuju yang tu. Tak. Ni saya nak tanya ustaz. Kalau saya kan, ha, kalau saya ni ustaz, bagi duit lagu ni, sedekah lagu ni, ada pahala tak? Tuan-tuan bolehkah kita tanya lagu tu? Kita nak buat macam kita lah jadi majikan. Ni saya nak tanya tuan. Saya nak kerja dengan tuan ni. Saya nak tanya, bila saya kerja ni, raya boleh cuti tak? Saya kalau main duk tanya kerja lagu tu, awal lagi saya kata, nampak ada pintu? Ha, nak keluar cerai elok kan? Nak keluar cerai tak elok? Main tanya kita gaji. Kita habaklah dalam kontrak gaji. Jadi kerana saya buat kerja, gaji dia boleh. Lah, buat dulu aku tahu lah nak atuk. Betul tak? Kita buat ibadat duk tanya pahala apa? Allah Ta'ala bagi nikmat kita, dia tak tanya apa pun. Ada dia tanya kita ni, hari ni subuh tak mayang kan? Kedarah apa minggu dah? Kadang-kadang hak semayang tu makan tak terang benar, tak mayang tu makan minyak. Ha? Hak semayang ni kenjiman ni. Dia pun mayang cukup saya kenjiman ni tu. Tak nak buat apa lah, perut dia tak lah. Duh, lu'amah, Allah. Baru nak sebut Allah. Allah. Ambil duk urut-urut putih cekak. Allah. Kek kencing manis tu memang cukup. Kek gout tu memang cukup. Dia pun tak tanya kita, yang kita nak tanya dia punya korang ajak kita ni. Sikit lagi. Tiada seorang pun berani meninggalkan sekalian yang difardukan oleh Allah Ta'ala itu, melainkan orang yang tiada mempunyai iman. Kalau duk dengar-dengar ni, kalau hang tak beriman, hang beranilah tinggal. Maka orang yang tiada mempunyai iman tu kafir. Yang tak beriman tu orang kafir. Ia bukannya orang Islam. Karena di sini tiada perbezaan antara orang Islam dan orang kafir. Yang tu dia akan terang pada perenggan yang seterusnya. Wallahu a'lam. Ini adalah nasihat yang hamba sebutkan tu. InsyaAllah kita sambung pada bulan 6. Bulan 5 tak ada kan? Raya kan? Raya bulan 5. Apa sahaja tak main? Nak buka puasa pun tak tahu tak mana. Pergi buka kat masjid, kena kurma dulu. Bulan depan saya tak meh. InsyaAllah nak, kita tambah tu. Tanda tu, muka soal depan.
Hari ni apa pula? 11 bulan 4. Allahu'alam, saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap tuan-tuan. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Pada malam besok, saya ucapkan kepada tuan-tuan, saya doakan kepada Allah untuk diri saya agar Allah Ta'ala berikan kesempurnaan kesihatan yang baik kepada saya dan juga kepada maklong-paklong. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan segala penyakit-penyakit kita, berikan kekuatan kepada kita untuk kita melakukan ibadat dalam bulan Ramadan, dan Allah Ta'ala buka kepada kita seluas-luasnya pintu untuk melakukan kebajikan, digerakkan hati kita untuk melakukan kebajikan dan dibalaskan kepada kita dengan balasan yang besar, dan Allah Ta'ala peliharalah diri kita, hati kita melakukan amalan ini semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ucapkan selamat menyambut Aidul Fitri lah, bulan 6, bulan 5. Puasa bulan 4, tentang raya bulan 5. Dan saya tak main, saya ucap siap-siap lah. Saya mohon maaf banyak-banyak. Saya ingat ni tahun ni tahun yang kedua dah kot. Saya main ni 2019. Itu 2020, tahun yang mencabar, tak main langsung. Main sekali dua kali lah. Ni tahun yang kedua dah selama saya duduk mengajak tuan-tuan ni, kalau ada salah dan silap juga kepada rakan-rakan yang mengikuti live Facebook kita di seluruh negara, Singapura, Indonesia, Brunei, Thailand, mungkin ada juga di Australia yang dengar, rakyat Malaysia di sana, saya ucapkan selamat menyambut hari Lebaran. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada sepanjang ceramah saya ni ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.